Boy William kabarkan positif COVID-19 lagi. Ia dibuat murka lantaran dituding cuma endorse dan settingan belaka. Kabar kurang menyenangkan datang dari presenter Boy William. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, Boy William mengumumkan dirinya terpapar COVID-19. Ini bukan kali pertamanya terinfeksi virus corona. Pada awal tahun lalu, ia juga sempat dinyatakan positif COVID-19. Dalam unggahannya itu, Boy William tampak sedang menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Ia mengenakan masker dan topi bermotif kotak-kotak. Sembari melihat ke arah kamera, Boy William menunjukkan pose mengacungkan jempolnya. Calon suami Karen Vandela itu lantas berpesan kepada warganet untuk tetap menjaga kesehatan. Terutama mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Meski begitu, kabar dirinya positif COVID-19 ini rupanya menimbulkan reaksi beragam dari warganet. Pasalnya, tak sedikit dari mereka menuding Boy William terkena COVID ini hanya endorse dan settingan semata. Sontak saja, Boy William pun dibuat murka dengan rumor tersebut. Boy William lantas berharap agar semuanya tetap aman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!